Tang ya, senja, kala. Teman-teman sekalian, ini lumayan komedik karena di sana ada suara Monica dari neraka. Dan di sini aku mencoba menciptakan suasana tidur gitu ya. Keren banget, tapi juxtaposisi adalah sesuatu yang sering kita lihat dan alami di ruang-ruang pameran. Ruang-ruang seni dan juga karya-karya Agus Wagi yang bisa kita nikmati di ruang pameran hari ini. Aku ngefans banget sama Agus Wagi. Aku ingat zaman dulu suka ke Selasar Sunaryo. Aku pernah lihat pamerannya di sana. Dan sangat membekas dan senang banget ternyata hari ini bisa hadir di antara karyanya. Gila sound dari sana. Tapi kita coba nikmati aja juxtaposisi dalam kehidupan ini. Karena memang seperti itulah kehidupan. Lagu pertama tadi adalah tentang Tandur. Itu adalah salah satu lagu pembuka yang ada di dalam albumku berjudul Kenduri. Dan album ini
memang terinspirasi dari alam dan pengalamanku berkebun. Lagu pertama itu lebih sebagai apa ya, lagu tani gitu, lagu tanam. Jadi kalau misalnya masyarakat tani, masyarakat adat punya lagu tanam, masyarakat kota, masyarakat Jaksel, kupikir harus juga sih punya lagu tanam gitu sih. Untuk lagu kedua, ini lagu kedua juga di album Kenduri, dan lagu ini lahir dari sebuah mimpi di mana aku menanam tanaman akar wangi di pinggir sungai dekat rumahku. Tapi pada malam spesial ini aku ingin mendedikasikan lagu ini untuk satu, pastinya ibu bumi karena terus merawat kita meskipun kita terus merusaknya. Tapi juga buat ibu-ibu yang hadir di sini, dan ada ibuku juga. Yay. Yang jarang-jarang, aduh mau nangis. Lagi cancer season, jadi agak-agak limbik. Ya, ini akar wangi untuk ibu-ibu yang melahirkan kita. Thank you.
Terima kasih. Senang sekali bisa ikut hadir di Archipelago Fest, sebuah secret gig yang tidak boleh foto dan tidak boleh ngepost. Menurutku itu pengalaman yang mahal ya, untuk bisa mengalami musik secara penuh gitu. Semoga kita bisa dapat sesuatu sih dari acara hari ini. Pastinya setiap orang datang dengan intensi yang berbeda-beda, cuman aku pribadi sangat suka ruang-ruang di mana musik hadir secara utuh sih di situ. Lagu berikutnya ini menurutku ini lagu yang sangat personal tapi juga sangat politis buatku, karena lagu ini sebenarnya terinspirasi dari kebunku yang mati gitu. Jadi kan kebun pasti ada siklus di mana dia hidup dan mati kan. Nah, waktu lihat kebunku mati aku agak kesel, agak marah. Tapi pas ku ingat-ingat lagi gitu dan ku pahami lebih lanjut, ternyata kematian yang ada di kebun itu sebenarnya adalah persiapan untuk kelahiran-kelahiran baru gitu. Misalnya daun-daun yang mati itu jadi kompos. Jadi sebenarnya enggak ada kematian yang final gitu di dalam alam, dan itu yang aku pelajari dari berkebun. Tapi sebenarnya aku coba refleksikan secara lebih besar juga, secara lebih sosial, di mana banyak sekali tanah-tanah yang dirampas ya, tanah-tanah petani, masyarakat adat, kayak misalnya teman-teman di Wadas gitu sekarang lagi melawan gitu. Aku pikir, aku selalu mengira itu adalah salah satu bentuk kematian tanah gitu, di mana tanah itu ya selesai, dia akan diubah gitu, dialihfungsikan menjadi sesuatu yang mungkin tidak lagi menumbuhkan kehidupan seperti dahulu. Tapi mungkin sebenarnya tanah-tanah yang mati ini juga sedang mempersiapkan kemenangan-kemenangan baru dalam bentuk-bentuk baru. Jadi kebun terakhir lagu ini terinspirasi dari itu sih. Jadi aku harapkan memang meskipun banyak kematian tanah gitu ya di atau lahan di sekitar kita, tapi sebenarnya enggak gitu. Sebenarnya kita sedang mempersiapkan, memupuk, menyemai benih-benih kehidupan yang baru. Gitu. Sedikit orasi di galeri. Bentar ya, kita cek dulu. Oke, ini adalah ujian panggung di sini. Terima kasih Archipelago, semoga aku naik kelas di sini. Jadi lebih sabar orangnya. Oke. Jangan-jangan ini challenge ya, Archipelago ini kayak prank gitu ya. Ada kamera gak? Oh ada, halo. Gak apa-apa. Mungkin ini adalah persiapan kelahiran hara yang baru. Hara yang metalcore abis ini.
kebun yang mati adalah kebun yang terima kasih. Aduh. Wow, lampunya sampai nyala mati gitu ya. Suasana di kabupaten sih sering kayak gini gitu, mati lampu. Oke. Okay. Wow, keras. Lagu berikutnya ini menarik banget karena tadi pagi aku baru dari Bandung dan teman dekatku baru menikah dan aku memainkan lagu ini untuk pernikahannya. Lagu ini sebenarnya lebih tentang apa ya? Sebenarnya ini terinspirasi dari satu bunga, nama bunganya Arumdalu. Arumdalu adalah bunga melati yang hanya mekar di malam hari. Harumnya KBBI ini marah ini. Harumnya itu semerbak dan saking kuatnya dia sangat menusuk. Aku pernah nanam arumdalu kebetulan. Nah, tapi sebenarnya aku menggunakan arumdalu sebagai kayak analogi aja sih, sebagai sebuah apa ya, ibarat satu perasaan gitu. Aku merasa kadang dalam hidup kita suka udah kerja keras nih ya, udah melakukan segala macam yang katanya harus dilakukan untuk bisa menjalani hidup ini, tapi sering mentok gitu dan kadang apa yang harus dilakukan saat kita mentok itu adalah hanya berserah sih. Dan keberserahan ini menurutku bukan berserah yang aduh mager rebahan nonton Netflix 24 jam gitu, bukan kayak gitu, tapi kayak apa ya, mencoba mengalir. Dan itu sangat dirasa saat pandemi ya, kalau kita melawan apa yang dikasih, apa yang ada dalam hidup tuh aku merasa malah kita jadi kayak ngelawan arus yang sangat besar. Nah, Arumdalu sebenarnya tentang itu sih, tentang keberserahan gitu. Dan kenapa Arumdalu? Karena aku ngerasa kesadaran tentang itu tuh datangnya di masa-masa gelap gitu ya, di saat lagi asam lambung naik banget, lagi nggak bisa bangun, tapi tiba-tiba ting gitu kayak oh iya ya, mungkin kita nggak harus selalu melawan atau melawan sih gitu, kita harus mengalir gitu. Jadi Arumdalu tentang itu sih. Dan ya gitulah. Oh, sepi. Main kali ya. Sumpah. Keren banget. Ini pengalaman. Oh ya, ini aku harus berserah. Arumdalu. Karena memang kita tidak boleh kita melawan dengan Arumdalu hari ini. Oke, kita selamat menikmati Arumdalu. Oh.
Boleh. Terima kasih. Terima kasih. Boleh tepuk tangan sih tadi. Agak kayak konser klasik ya nuansanya. Senang deh. Les klasik selama berpuluh-puluh tahun berhasil. Ada gunanya. Oke. Kita gimana with time? Oke, we're good. Kalau habis yang bahagia, asiknya kita sedih lagi. Jadi akhir, jelang akhir tahun lalu aku kehilangan seorang kawan dekat. Minum dulu deh sebentar. Di sini ada yang pernah kehilangan, pasti pernah ya. Bukan kehilangan dompet, kehilangan. Ayo, pasti ada sih, kayaknya gak mungkin sih manusia gak pernah kehilangan. Akhir tahun lalu kehilangan seorang kawan dekat, tapi dia juga seorang mentor. Dan aku menulis lagu ini untuk dia, namanya Gunawan Marianto. Panggilannya Mas Cindil atau Mas C, aku manggilnya Mas C. Lagu ini aku dedikasikan untuk dia, tapi aku juga buat bareng dia gitu. Karena di dalam lagu ini ada nukilan dari puisinya gitu, puisinya Mas Cindil yang aku jahit di dalam lagu ini. Kadang kalau kita bikin lagu-lagu soal yang sedih-sedih gitu, kadang kita pengen ada yang kayak menyemangati ya, vibe-vibe atau elemen menyemangati gitu. Kayak misalnya apa ya, ya jangan sedih gitu, tetap semangat, puk-puk apalah gitu. Tapi kok kali ini aku pengen sedih aja sih gitu. Menerima duka apa adanya gitu. Jadi lagu ini, lagu Seroja adalah kenapa keserimpet ya kayak seseorang yang juga satu darah sama aku. Lagu ini adalah lagu duka apa adanya berjudul Seroja. Padanya.
untuk jeda yang tiba-tiba. Cerita-cerita bisa jadi apa saja. Ingatan jumpa lintang berebut tempat. Rebut saja yang sanggup. Ambil saja yang mewujud. Hari ini mungkin pertama. Malam ini mungkin terakhir. Ambil seluruh yang mungkin. Waktu sedang cemburu atau membencimu, tapi demikianlah. Ini semua berlangsung. Dalam jeda yang ajaib. Terima kasih, semoga Mas C mendengar. Mas C agak bangga lah ya, aku main di galeri mas. Bukan main di sawah. Ya tadi Seroja, dan tapi menurut aku ini pengalaman yang menarik banget. Tadi di belakang kan ada musik yang cukup keras ya, tapi kalau dipikir-pikir duka tuh gitu juga ya. Di luar kita tampak senang, bahagia, tenang, aman-aman saja, tapi sebenarnya di dalam tuh banyak pergumulan yang mungkin lebih keras dari musik seberang gitu. Jadi pas di tengah-tengah lagu ya juga ya gitu. Jadi okay, terima kasih Archipelago, aku mendapatkan pencerahan. Ternyata ini adalah pengalaman spiritual. Thank you. Wah, tepuk tangan. Ya. Seru banget. Okay. Dari sedih kayaknya asiknya marah-marah ya. Sambil minum dulu sedikit. Ya, oke. Okay. Lagu ini adalah buah hasil dari perenungan dan pengalamanku hidup di dalam tubuh seorang perempuan. Jadi ini adalah lagu yang terinspirasi dari pengalaman tubuhku sebagai perempuan. Sebagai perempuan aku merasa banyak sekali tantangan dan hambatan struktural khususnya gitu ya, yang dialami oleh perempuan gitu. Banyak sekali yang menghambat diri kita untuk bahkan mendefinisikan apa artinya menjadi perempuan. Apa sih kayak, aku merasa tubuh perempuan tuh gak pernah 100% bisa kita definisikan sendiri secara mandiri. Selalu ada kata orang lain, selalu ada kata misalnya masyarakat atau orang lain. Kayak misalnya tubuh yang ideal tuh yang gimana sih, yang kurus, oke. Okay. Atau perempuan yang ideal tuh seperti apa, apakah harus langsung menikah, mempunyai anak. Hal-hal seperti ini sebenarnya membuat pengalaman di dalam tubuh ini tuh sebenarnya selalu adalah sebuah perlawanan setiap harinya, setiap detiknya gitu. Karena ditambah misalnya nanti seorang perempuan harus melahirkan, berarti rasa sakit adalah sesuatu yang niscaya gitu ya, dialami oleh perempuan yang memilih untuk melahirkan. Sebenarnya itu kalau dia bayangin gila juga ya, kita tuh harus sakit ya sebulan, setiap sebulan sekali juga menstruasi, dimana laki-laki tidak mengalami itu gitu. Jadi oh iya ya, kita sudah berkawan dengan rasa sakit gitu, tapi kita tidak pernah merayakan itu. Tapi di dalam kondisi yang terus menekan gitu ya, perempuan dan untuk tidak bisa mendefinisikan dirinya sendiri, banyak banget perempuan kuat yang benar-benar menguatkanku juga gitu. Sosok-sosok ini di keluarga, di masyarakat itu membuatku terbuka dan juga lebih berani sih. Dan yang paling utama, bahagia dan bangga menjadi hidup di dalam tubuh ini. Jadi lagu ini untuk para perempuan yang telah melahirkan kita semua dan membuat kita bisa hadir di sini secara semoga dalam keadaan bahagia. Dan semua perempuan-perempuan kuat yang ada di sekitar kita sih. Lagunya judulnya laki-laki, judulnya perempuan. Okay. Let's go.
Terima kasih.
tak terasa, kerasa sih. Kita sampai di lagu terakhir dan kita akan ganti setup sebentar. Lagu terakhir ini adalah lagu pertama, single pertama Hara, berjudul Ati Bolong. Ini adalah lagu yang diciptakan oleh seorang seniman juga. Dia adalah dalang wayang suket. Nah, wayang suket itu dari rumput gitu. Namanya Slamet Gundono, Ki Slamet Gundono. Beliau sudah tidak ada, tapi karyanya terus ingin aku hidupkan karena karyanya sangat dekat dengan hati aku. Selain itu dia juga orang Tegal. Jadi mungkin aku menemukan akar di lagu-lagunya, di karya-karyanya. Terima kasih sekali lagi Archipelago Fest. Tepuk tangan buat semua yang terlibat di sini. Terlibat di show prank ini. Aku senang banget nih diuji mentalnya seperti lagi lomba gitu ya. Tapi inilah kita mengalami juga musik secara utuh ya. Kanan, kiri, depan, belakang. Dan ini harus selalu kita rayakan sih. Karena ternyata ruang-ruang seperti ini adalah ruang-ruang yang sangat kita dambakan, impikan gitu setelah pandemi 2 tahun. Ini Ati Bolong untuk kita semua. Bocah cilik
Terima kasih.